Jadi fungsinya pasien usia gak COVID-19 ini kita bisa mendeteksi dari awal karena kita tiap posyandu kita bekali dengan alat pengukur suhu tubuh yaitu termogan, kita akan kasih bantuan alat tersebut. Jadi setiap ada pelayanan di posyandu, warga masyarakat sudah bisa terdeteksi dari awal. Jadi yang suhu tubuh tinggi di atas rata-rata mungkin tidak bisa mendapatkan pelayanan atau diarahkan untuk segera membersihkan diri ke puskesmas terdekat. Jadi harapannya bisa mencegah dari sejak dini yang penyebaran COVID-19 tersebut.